min yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih kasih dan sayang kepada kita. Kita dikumpulkan, dibimbing, kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi nikmat dikumpulkan kita di dalam majelis ta'lim, majelis ilmu, membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca Ratibul Haddad. Ini adalah nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita bisa menjaga pemberian hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaganya? Menjaganya menjauhi dari perbuatan dosa. Menjaganya menjauhi dari perbuatan maksiat. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan, in kunta fin ni'ami faraha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Al-Habib Abdullah mengatakan, jikalau kalian di dalam kenikmatan, fin ni'am, ya, dalam nikmat, ya, orang yang bisa tidur nikmat, ya, bisa makan nikmat, bisa minum nikmat, ya, duduk di majelis nikmat, semuanya daripada kenikmatan, ya, banyak rezeki memandang, ya, semuanya nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Bagaimana dengan apa menjaganya? Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Sesungguhnya perbuatan maksiat itu menghilangkan nikmat. Ya. Nah, jauhi perbuatan maksiat, itulah menjaga daripada nikmat. Ya, kita duduk di majelis, ya, zikir, solawat, ya, adem, tentrem, ayem, nikmat, ya, itu adalah nikmat, ya. Nah, selepas kita keluar dari majelis ini, bagaimana kita mengatur diri kita, bagaimana kita mengatur ucapan kita, bagaimana kita mengatur pandangan kita, bagaimana kita mengatur nafsu kita, bagaimana kita mengatur, ya, kemauan kita. Kita atur supaya jauhi dari perbuatan dosa. Kenapa? Takut, ya, takut nikmat tersebut hilang, ya. Jadi orang dapat nikmat itu, ya, harus dijaga, ya. Jadi jangan diabaikan, ya, jangan sia-siakan, ya. Nanti kalau sudah dicabut sedikit-sedikit nikmat oleh Allah, ya, baru nyesal, ya. Kita lihat berapa banyak orang yang duduk di sini, berapa banyak orang yang duduk di luar, berapa banyak orang yang, ya, dapat nikmat mendengarkan ilmu, nikmat belajar ilmu, nikmat
berzikir, nikmat bersolawat. Berapa banyak orang yang tidak didapatkan nikmat tersebut. Maka dari itu kita harus jaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dapat nikmat hidayah, nikmat inayah, ya. Jadi jangan ya majelis itu kita jadikan cuma apa? Pekerjaan selewat, bukan. Ya. Majelis ini adalah apa? Ya, untuk melindungi diri kita. Ya, menjaga waktu-waktu kita. Ya, waktu tersebut digunakan di dalam beribadah. Ya, duduk dari jam 8 sampai jam 10. Ya, coba kalau sendirian, mampu tidak? Ya, duduk 2 jam di masjid sendirian, ya belum tentu mampu. Tapi dengan bersama-sama, ya duduk di masjid, niat itikaf, ya duduk di masjid bersolawat, duduk di masjid berzikir, ya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya yu'taddin liyuhib faqad. Allah memberikan agama itu, ya, khusus kepada orang yang dicintai. Wa yu'tad dunya liyuhib aw liman la yuhib. Allah memberikan dunia itu kepada orang yang dicintai atau kepada orang yang tidak dicintai. Tapi khusus yu'tad din liyuhib faqat. Ya. Allah kasih agama, ya, kasih hidayah itu khusus untuk orang yang dicintai saja. Jadi beruntung kita, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah kita? Allah kumpulkan kita di majelis taklim. Allah berikan kita, ya, hidayah, ilmu, ya, agama. Kenapa? Karena khusus kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih dunia, ya, orang kafir pun dikasih dunia. Kalau mau kaya-kayahan, ya, mungkin kayalah orang kafir dari kita. Ya. Akan tetapi kita mendapatkan khususiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita agama khusus bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beruntung kita, bersyukur kita, ya. Jangan kita lihat ke atas. Banyak-banyak kita lihat ke bawah. Ya. Banyak-banyak, ya, memandang itu yang halal. Banyak-banyak memandang itu yang baik. Jangan yang dipandang itu, yang dikagumi itu yang haram. Ya, jangan yang dikagumin itu yang buruk. Ya. Kagumi yang baik. Kagumi yang sehat, ya. Kagumi yang halal, ya. Buat apa kita mengagumi yang maksiat, ya? Buat apa kita mengagumi yang haram, ya? Kenapa? Karena itu akan menghilangkan nikmat kita, ya. Jauh, ya, habis, terkikis, nanti nikmat kita akan dicabut oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik, ya. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga keluarga kita, mari kita jaga, ya, anak istri kita, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjaga diri kita dan keluarga kita, di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma mu'jizatuhu, adapun mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakatsiratun, yaitu banyak, la tuhaddu, tidak bisa dihitung.
Ya. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad itu ya banyak sekali dan tidak bisa dihitung, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizatnya Nabi Muhammad semuanya ada. Ya. Belum tentu ada pada mukjizat nabi-nabi yang lain. Mukjizat nabi-nabi yang lain ya ada pada mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum tentu ada pada mukjizat nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi kalau mau ngidupin orang mati ada. Ya. Apalagi ya. Mukjizat semua yang ada pada para nabi itu ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum tentu ada mukjizatnya Nabi Muhammad ada para nabi yang lain. Ya. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ya. Nih, bulan bisa dibelah, terus disambungin lagi, ya. Nah, jadi belum tentu ada, ya, belum bisa ada pada nabi yang lain. Ya. Jadi semua mukjizatnya Nabi Muhammad itu banyak sekali dan tidak bisa dihitung. Dan yang paling besar mukjizatnya Nabi Muhammad adalah apa? Al-Qur'an, ya. Nah, wahwa mukjizatun baghiyah, itu adalah mukjizat yang sampai sekarang ada, tetap kekal, ya. Sekekal apa? Sekekal dunia. Ya, kalau dunia sudah mau kiamat, maka Al-Qur'an akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kita kehilangan Al-Qur'an. Al-Qur'an akan tetap ada sampai kapan? Sampai ya hari kiamat. Yagibu 'alaiha ghornun, ya, akan tetap dia zaman demi zaman datang lagi, ya, abad demi abad, ya. Yanan ila yaumil kiamah, dia akan ada sampai yaumil kiamah. Waqad hafizahullah, dan Al-Qur'an akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala minat tahrib wa tabdil, dari kerusakan dan penggantian. Ya. Berapa kali kita lihat ada orang yang merusak Al-Qur'an, ketahuan. Berapa banyak kita melihat ya ada Al-Qur'an diganti-ganti, ya. Ketahuan. Ya, bayangin saja. Jangankan baru-baru kemarin orang yang mau ganti-ganti Al-Qur'an, mau merusak-rusak Al-Qur'an. Dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 tahun yang lalu, ya, sampai sekarang ini tetap jaya, tetap abadi Al-Qur'an tersebut, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan baru yang kemarin, ya. Dari dulu sudah banyak yang mau merusak. Dari dulu sudah banyak yang mau mengganti-ganti Al-Qur'an, ya. Bukan lagi diganti dua satu huruf, ya. Bukan lagi diganti selembar dua lembar, ya, diganti satu Al-Qur'an pun ada yang mau menggantinya, tapi apa? Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau dahulu orang baca Al-Qur'an itu ya tidak ada titik, tidak ada garis. Ya. Gimana bacanya? Ya. Jadi beda cara bacanya orang dulu sama ya orang sekarang. Ya. Ada titik, enggak ada garis, itu pun juga enggak bisa kita bacanya. Ya, sampai ke kita sekarang ini ada titik, ada baris. Ya. Kalau ya yang dahulu enggak ada titiknya, enggak ada barisnya, ya, banyak garis-garisnya saja, ya, itu bisa dibaca. Ya. Bagaimana kalau kita yang mau membacanya tidak akan mampu. Ya. Berarti ya zaman dahulu untuk zaman sekarang lebih rentan lagi untuk lebih robah.
akan tetapi yang menjaganya Allah. Inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Ya. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, kami yang turunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaga Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita mau tafakur enggak usah jauh-jauh, ya. Mau tafakur, ya, mau pergi ke gunung, mau naik gunung, mau tafakur jauh-jauh, ambil Al-Qur'an, ya. Kita baca Al-Qur'an, subhanallah, ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, ya, Al-Qur'an masih tetap ada. Tidak ada yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa mengganggunya. Ya. Kita lihat orang yang baca Al-Qur'an, ya, dapat pahala walaupun satu huruf dia baca dapat 10 pahala. Walaupun tidak paham. Ya. Ini enggak paham bacanya apa, dapat pahala. Kita diperintahkan untuk membaca. Ya. Bukan langsung untuk mengkaji Al-Qur'an. Ya, terkadang orang ini, ya, kepingin, ya, kalau baca Al-Qur'an langsung baca artinya. Ya, boleh saja. Ya, tapi yang diperintahkan yang pertama kali adalah apa? Iqra. Ya, kita disuruh baca. Ya. Nanti kalau sudah kita baca, nanti akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ baru kita mau bertanya, kalau ini apa? Ya. Nah, baru kita buka tafsir. Tapi kalau bismillah saja sudah buka artinya apa? Ya, kapan bacanya? Betul tidak? Ya. Jadi baca Fatihah saja kita sudah cari maknanya apa? Ini maknanya apa? Kapan bacanya? Ya, jadi baca dulu. Ya, sebagaimana dahulu ya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, ditanya oleh orang masalah, ya, Al-Qur'an, ya. Bagaimana, ya, katanya. Kalau kami ini kan orang Ajam, ya, bukan orang Arab, ya. Kami itu kalau baca Al-Qur'an ya tidak paham, katanya. Kalau orang Arab kan enak, ya, bahasanya Al-Qur'an, ya. Jadi dia baca Al-Qur'an itu langsung paham, ya. Langsung spontanitas Habib Umar bin Muhammad bin Salim bilang, Habib bilang apa? Ya. Jangankan kalian, jangankan kita, ya, kami pun juga banyak tidak paham, ya, apa yang ada di dalam Al-Qur'an, ya. Dari ujung ke ujung orang Arab semuanya tafsirnya bilang apa? Alif lam mim, wallahu a'lam bimuradih. Ya. Yasin apa artinya? Wallahu a'lam bimuradih. Jangankan, ya, ya, kita orang biasa, ahli tafsir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Wallahu a'lam bimuradih. Ya. Jadi kita itu diperintahkan untuk baca Al-Qur'an. Ya, supaya kita tahu ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menguatkan mata kita banyak-banyak baca Al-Qur'an, untuk menunda pensiunan uzur, ya. Nah, pensiunan pikun, ya. Nah, dengan apa? Dengan baca Al-Qur'an, ya. Jadi menunda pensiunan pikun kita yaitu banyak-banyak baca Al-Qur'an, ya. Jadi ini untuk tafakur kita melihat Al-Qur'an, ya, sebagaimana Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Ikrimah bin Abi Jahal setelah masuk Islam,
dia kalau baca Al-Quran, dia bilang ada kalam Robbi, ada kalam Robbi, ada kalam Robbi sampai 3 kali semaput, ya, nggak kuat, ya, sentruman-sentruman yang ada di dalam Al-Quran ini adalah, ya, firman-Nya Tuhanku, ini adalah firman-Nya Tuhanku, ini adalah firman-Nya Tuhanku, ya, la ya'til batil. Tidak akan datang kebatilan min baini yadeh, di antara Al-Quran itu, wala min khalfihi, dan tidak pun dari belakang dan dari depannya. Tanzilun min hakim min hamid, ya, diturunkan oleh Allah, ya, min hakim, dari kebijaksanaan dan kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min mu'jizatihi insigagul qamar, dan dari mu'jizatnya Allah subhanahu wa ta'ala, mu'jizatnya Nabi Muhammad s.a.w., yaitu insigagul qamar, yaitu terbelahnya bulan. Hina sa'alahu kuffarun ahlu Makkah, ketika, ya, diminta oleh orang kafir Makkah. Yuriyahum ayah, untuk meminta dilihatkan kebesaran, ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Memang betul-betul Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Pada sallallahu alaihi wasallam rabbahu, maka memohon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tuhannya, ya, memohon kepada Tuhannya pansyaggal qamar, supaya bulan itu bisa dibelah dua, ya, fal qatain, ya, terbelah dua, wahum yanzurun, mereka melihat, ya, bukan hanya terbelah dua tapi dipisahkan, ya. Nih, kayak main Android, ya, ini tangan ini, ya. Ini dibelah, ya. Terus diambil satu ke sana, ya, diambil satu ke situ. Di atas Jabal Abi Kupes, ya, di situ dekat Mekah. Ya. Nah, itu setelah itu apa? Diambil lagi, ya. Nah. Terus disatuin lagi, dilem lagi. Ya, itu bulan. Ya, kalau yang apa pernah buka Google, ya, buka aja bulan itu. Kalau dilihat bulan itu, ya, tidak sempurna, ya, buka aja Google itu. Gimana bulan itu? Bulan itu tidak sempurna, ya. Ada, ya, bekas apa tampelan yang retak. Ya. Kalau kita lihat dari bawah, ya, sempurna emang. Ya, tapi kalau sudah, ya, dekat yang dari atas itu pasti kelihatan, ya, bulan itu ada tampelannya, ya, yang pernah belah, yang mana dahulunya dibelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pagola ayuhan nas, ya, maka orang kafir Mekah ini, Rukanah, dia mengatakan apa? Ya, ayuhan nas, inna Muhammadan saharu ayunana, sungguhnya Nabi Muhammad telah menyihir mata kita. Ya, ya udah jelas-jelas orang lihatnya, ya, masa disihir matanya. Ya. Wa min ha aninul jiz'i, dan dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga apa? Menangisnya pelepah korma. Ya. Jadi kayu yang terbuat dari pelepah korma, ya. Ini menangis, ya. Nah, ini seperti apa? Kayak kita ini apa? Mimbar, ya. Ini mimbar ini terbuat apa? Senderan-senderannya dari apa? Dari pelepah korma misalnya. Ya, kalau dahulu orang kayunya apa? Dari pelepah korma. Ya, enggak ada yang dari jati di sana, ya. Kebanyakan adalah pohon korma di sana banyak. Jadi pakai mimbarnya itu dari apa? Dari kayu korma, ya, pelepah korma. Nah, ini, ya, pelepah korma ini, kayu potongan korma ini, potongan pohon korma ini menangis, ya. Ya, ini juga dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ruwiya annahu kana idza khataba, ya, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apabila berkhutbah naik ya mimbar itu yastanid, menyandar ya, menyandar ke pelepah korma ya, jiz'in fil masjid, yang ada di masjid ya, mimbar yang ada di masjid yang terbuat dari kayu pohon korma. Palamma ya itu hizalaul mimbar, tatkala dibikinkan mimbar yang bagus buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wa adalah dan digantilah ya sandaran ya, mimbar yang dari korma, dari pohon korma itu ya digantikan, dipinggirkan ya, diletakkan di ujung masjid. Sumi'alahu